Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi jemaat Gereja Baptis Pertama yang dikasihi oleh Tuhan dan juga siapapun yang melihat tayangan ini. Bertemu kembali dalam Morning Spirit. Kita akan mengangkat tema pagi hari ini adalah Tuhan Yesus tempat kita tersungkur untuk berdoa. Tuhan Yesus selalu menyediakan jawaban bagi kita yang datang tersungkur dalam doa kepadanya. Dalam Markus 5 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, "Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya." Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat yang tentunya cukup terpandang dan disegani di kotanya. Namun ia sadar bahwa kedudukan dan kuasanya tidak akan sanggup menjawab masalah yang ia hadapi. Dalam Markus 5 ayat 23, Yairus memohon dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang-orang yang berdoa dan memohon dengan tersungkur, artinya dengan bersungguh hati, di bawah kaki Tuhan Yesus akan memperoleh jawaban doa. Seperti Yairus, kepala rumah ibadat yang mau merendahkan hati tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dan Markus 5 ayat 41-42 mencatat, "Lalu dipegangnya tangan anak itu," katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Semua orang yang hadir sangat takjub, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah jawaban atas setiap persoalan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah dengan tersungkur di kakinya. Percayalah, seperti Yairus yang anak perempuannya sakit keras disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia juga ingin menolong kita, dia ingin memulihkan kita, dia ingin melepaskan kita dari setiap problema kita. Karena itu, apapun persoalan kita, apapun problema kita, datanglah dengan sungguh-sungguh hati kepadanya, tersungkur di kakinya. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini adalah ajakan Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, saudariku, jemaat Gereja Baptis Pertama dan juga siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini, datanglah pada Yesus. Yesus solusi atas setiap persoalan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Yesus adalah tempat di mana kami tersungkur untuk berdoa. Seperti Yairus datang tersungkur berdoa memohon kepada Tuhan, dan anak perempuannya disembuhkan. Haleluya. Kami datang pada saat ini Tuhan, siapapun yang pada saat ini sedang punya problema, sedang punya persoalan, kami mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan Engkaulah penolong, solusi atas setiap masalah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat Gereja Baptis Pertama dan juga semua orang yang melihat tayangan ini, saya mau katakan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya.